Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, okay, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua main game JJK Mobile yang saat ini masih gua mainin ya, cuy ya. Jujutsu Sorcerer atau nama lain itu Jujutsu Duel, cuman dia beda APK, pasti beda akun. Kalau kalian mau main game ini, mendingan download dari website resminya aja, cuy. Yaudah, sekarang kita lagi main di akun viewer, akunnya si Ganjar. Udah nggak asing lah ya, ini akun udah berapa kali gua kontenin di channel gua gitu. Jadi kali ini katanya akan gacha, cuy ya. Biasa ya, kita kan gacha brutal katanya. Wih, gacha brutal di akunnya Ganjar. Semua fragmen dan itunya kita gachain aja katanya segitu. Cuma ada beberapa yang belum dibeli dan tadi gua sempat daily dikit. Sempat daily dikit, gua nggak tahu juga dealnya tuh yang baru reset sekarang apa yang kemarin. Soalnya gua baru ada waktu sekarang untuk login. Ya udah kita beli-beliin dulu ini. Katanya sih belanjain dulu. Belanjain aja biar demennya habis. Waduh. Beli-beliin nah ini pasir nih beli nih, buku. Kalau ini nggak bisa, ini poin ini beli nih. Beli ini ya kan, beli box. Kalau untuk hero kayaknya nggak usah dulu. Shop clan, clan ada apa ini bisa dibeli? Wah ini udah jelas ya, beli. Tangan kristal, maganta ini beli nggak nih? Berapa nih kalau 5? 3000, murah, beli aja, sikat aja. Jadi ini coba beli. Beli juga, random. Apalagi nih, nah ini nih ya. Ini beli 5 nih. Nah, kayak gini kan beli aja sekalian ya, biar poinnya bisa. Nekan skip, ini nggak usah, ini nggak ada, udah habis. Tinggal arena sebenarnya ya, di arena tuh. Oh, baru reset ya, tadi lupa gua. Lagi hitung-hitungan arenanya. Di sini. Belum gua kelarin sih itunya. Coba kita lanjut sambil lanjut trial. Sambil lanjut trial dulu ya. Ya udahlah, mungkin gini aja dulu ya, kita bukain aja langsung. Akun ini coba bentar, coba kita hero dulu bentar. Hero-nya masih sama ya ini ya. Gojo bintang 5. Sukuna 4, Yuta 4. Ini Gojo teacher yang kasihan levelnya ya. Kayak posisinya tuh kayak Toji gua. Toji gua binasa satu pelangi dengan level ya masih 250. Jadi cara satu-satunya biar dia level bisa di atas 250 ya harus naikin level si Yuji. Ini harus di up. Ini harus di up ke bintang 3 pelangi. Habis itu levelnya dinaikin supaya ininya levelnya ikut naik gitu, gitu ya. Cara mainnya begitu. Jadi ya mau nggak mau di up itu nanti. Tapi gua lihat nih ada udah siap ininya belum? Gak ada ya. Mau siapa yang jadi bahan untuk ngapi Yuji nih? Gak ada coy. Gak ada bahannya, ini agak bingung ya. Maki di up nggak bisa. Maki nggak ada dupe. Yang bisa di up tuh kayak Meimei atau enggak ya ini nih. Kasumi ya. Paling gampang untuk di up ke 9. Di sini ya biasanya gua nggak pandai juga sih. Pandai kalau gua sih gua pakai Mai biasanya. Mai ya. Mai Toge itu kadang-kadang kalau dapat. Gak ada bahannya jadi nggak usah ya. Kita gacha-gachain dulu aja. Ya udah kita buka-bukain dari tasnya dulu ya. Ya random-random aja ya. Di sini. Kita buka ini dulu. Terus buka ini, dapat apa ini? Enggak dapat maskulin. Maskulin tuh paling kalau gue sih paling kayak hoki tuh kalau dapat maskulin. Dari yang enggak pelangi sampai pelangi itu dibutuhin kalau gue ya. Tapi kalau gue sekarang nyarinya pelanginya maskulin, enggak dapat-dapat, coy. Susah banget, seminggu cuma satu kotak lagi randomnya. Coba kita buka ini. Dapatnya kodok sama kelinci. Kelinci kurang 10, tapi nggak tahu kelinci dia udah bintang berapa ya. Sama kita buka fragmen ini, apa tahu dapat fragmennya Yuta ya.
Nggak dapat ya. Padahal bisa dapat fragmennya Yuta di sini ya. Dapat Hanami 6, lumayan tuh Hanami. Kalau Hanami lumayan ya, karena Hanami kebanyakan orang pakai Hanami gitu, dan itu masih bisa diawakkan juga. Kalau Hanami belum awakkan 4 atau 3 ya, maksudnya gue juga lupa itu. Antara 4 3 lah, 3 mungkin ya, bisa jadi ya. Terus gimana ya? 30 30 30 30 30. Ini 2. Di sini. Oke. Dapat batu ungu. 218 240. Kita buka ini 5, dapat itu lagi. Tiket gacha cuma satu ya. Oke, ini 4, ini nggak usah. Ini dapat batu nggak? Pasir semua. Nah di sini nih ya, di sini tuh bisa dapat maskulin pelangi. Kalau gue lagi nyari maskulin pelangi di akun gue ya, kalau di akun yang Ganjar nggak tahu sih ini nih. Dari ini ya, sumpah lu kok dapat ini hoki anjir. Kayaknya satu itu tuh cuma seminggu tuh cuma satu ya. Aduh kan, dapatnya apa resolution ya. Ini gue punya dua di akun gue juga. Kebanyakan dapat ini gue ya mah. Dapat dua biji di akun gue. Parah sih. Gak tau kenapa dapat itu lagi. Ini kalau dapat ini hoki parah sih. Yah, tiket doang 9. Tiket doang 9. Terus ini ada 104 box. Kira-kira berapa tiket? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Door, 14 doang. 100 box, cuma dapat 14 doang. Jadi saya dapat pasir-pasir itu ya. Ini random, coba buka. Dapat yang merah. Kalau ini gak usah dibuka, karena itu bukan gacha. Yang gacha-gacha random dibuka. Yang bukan random jangan ya. Tadi gue gacha daily dapat ini nih, tangan yang pelangi. Kan praktiknya dia hoki kok gue dailyin, dapatnya pelangi terus di situ. Begitu akun gue sendiri malah nggak dapat gitu ya. What the hell man. Oke, berarti kita buka start dulu nih. Dari simpan start juga, di sini ada 609 ya. Kita buka semuanya ya. Summon all, kita lihat dapat apa aja. Itu tadi ada Yuta sama Geto ya, berarti kalau dapat Yuta Geto satu ya dapatnya dari fragmennya sendiri ya, bukan hoki. Geto sama Yutanya ini emang dapat dari fragmen yang udah emang pasti Geto gitu. Kita lihat yang lain nih, dapat apa nih? Aduh, yang ungunya banyak banget. Dapat kakek ya, lagi-lagi dapat kakek legend tuh. Di akun gue banyak banget kakek ini, di akun orang gacha malah dapat kakek juga lagi. Dapat yeti B5, dapat yeti Miguel, Todo, Utahime Miguel lagi. What the fuck man, gak dapat ini. Waduh, udah aja sore aja, kaget gue, cepat banget waktu. Ya udah gitu aja di fragmen, berarti kita lanjut ke coba ke Blimbok ya. Blimbok ada 94, ini gue coba refresh dulu. Siapa tahu ada karakter yang bintang 5 ya. Coba refresh. Gak dapet. Gak dapet juga, lama-lama demonnya habis ini. Ah, Utaime sikat. Emang targetnya tuh kalau bisa ada bintang 5 baru sikat. Gak dapet juga. Bisa begitu. Dapat. Kalau udah dapat tandanya reface. Dapat ada meme sikat juga. Pokoknya setiap ada karakter warna kuning sikat. Belum dapat lagi. Ini kan beli boxnya banyak. Nah, dapat reface. Gitu cara mainnya coy. Reface lagi.
Refresh lagi, diamondnya habis. What the? Gak dapet juga. Ganjar bilek, wah diamond gua habis banget ya. Mei Mei, coba ya. Tawoki dapet nih. Tuh kan, refresh lagi. Gak dapet, ya udah. Stop, stop, udah cukup ya. Gitu aja lah. Apa bisin? Kita refresh lagi. Nah, sikat lagi Utahime, yoi gak? Set dapat lagi, repes lagi. 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 Habis dia menedeni. Gak dapat lagi. Kerat ya. Nah, ini coba nih, ada Akai. Kali dapat lagi. Set. Dapat lagi. Berarti udah stop sisa 6. Sisa 6 nggak akan dapat juga. Sini ada ini jelek ya. Di sini dia butuhnya Yuta apa gitu sih sebenarnya. Coba bentar ya. Sebenarnya Yuta Geto Gojo itu perlu-perlu aja masih. Bahkan Sukuna ya. Masih perlu-perlu aja sih Yuta tuh. Bahkan ini Yutanya kurang satu malah ya. Yutanya kurang satu bahkan. Ya Yuta Geto. Dia nggak main Geto itu Sukuna ya. Geto studentnya bilang di up, dia up Geto Robis malah cok. Berarti kita cari itu kayak, nah ini cuy ya, ya kebenaran keluar kita tes ya, bisa dapat nggak 88 fragmen Slebeo, dapat nggak? Nggak dapat juga lagi. Mak jering nggak dapet juga, dapat pasir lagi. Yuta nggak dapet juga, pasir lagi nggak dapet lagi. Buset keras banget ini Yutanya, mana bang? Nggak dapet lagi, masa ya nggak dapet. Dapet juga Yutanya ya, pulang di PT berapa itu nggak tahu udah gue tadi. Ini dapet apa ini? Wah nanggung banget ya, tapi repes dulu coba. Busuk, 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 kali gitu Sukuna, busuk. Kayaknya nggak jadi gacha di sini. Stop kali ya. Wah, kalau ini mah gila, siapa yang mau gacha dia? Rugi ya bang ya. Jangan. Gue sih lebih nyaranin yang hero-hero susah gitu kayak Gojo, Sukuna, Geto, Yuta ya. Tapi kok nggak dapat-dapat gini? Kacau juga sih. Padahal nanggung ya ini ya. Demonnya habis ini. Udah nggak usah deh ya. Nggak usah ya. Dibanding demonnya habis gue repes terus. Udah cukup lah dapat Yuta. Jadi Yuta itu udah cukup ya. Yuta udah cukup coy. Yutanya udah cukup untuk jadi bintang 5. Tapi bahannya itu nggak tahu apa yang mau di up. Bahannya nggak tahu ya apa bintang 9. Nggak pakai bintang 9 ya. Oh Yutanya aja yang di up coy. Bisa sih ini. Kita up bentar ya. Batu pasir, batu pasir dia udah cukup bos. Kita up bentar. Ah nggak usah ya, kita apa nggak? Kita apa aja nggak apa-apa deh. Atau nanti apa dipisah kontennya. Anjay, biar konten gue banyak. Ya, dipisah aja deh. Dipisah aja bang ya. Karena ini konten gacha, nanti ada aja yang orang komen. Wah kelamaan gachanya bang, malah ngap Yuta katanya. Ya kan, dibandingkan yang komen begitu, kita pisah aja nanti. Di next konten ya. Kita akan up Yutanya ke B5 pelangi dan kita akan coba di arena nanti. Yuta B5 pelanginya kayak apa gitu. Kita gacha di sini dulu nih ya. Ini gacha brutal nih judulnya ya. Judulnya nih gacha akun viewer. Gacha brutal akun viewer Ganjar VIP berapa gitu lah. Judulnya gitu ya. Oke, sabar. Kita gacha brutal, kita habisin dulu gachanya. Wih dapat Yuji-nya tuh. Kan butuh Yuji untuk up tuh ya. Nah itu Yuji-nya dapat lagi tuh. Lumayan. Dari sini lagi tiketnya kan.
GG boy boy. Basicnya, wow, banyak juga nih. 10 kali, 10 kali. Ini HP gua kenapa dia? Ada WA ya? Kayaknya ada WA dari Atalia tuh. HP gua nyala-nyala, cok. 10 time, nggak dapet. Gak dapet juga. Ada Vance 15 kali, 5, 5 kali dulu biar dia pas gitu ya, gak nanggung-nanggung. Oke, gas animasi cuy. Ini konten bisa 20 menit ya, sorry ya, karena namanya juga gacha brutal bang ya. Kalau gacha brutal tuh banyak nih gachain, jadi ya kontennya bisa lebih dari 15 menit. Dapat Yuji lagi. Wah, ini mah Yujinya auto B5 ya. Ini Yujinya auto B5 pelangi nih, bisa-bisa nih. Kita gas lagi. Lagi. Habis itu kita buka animasi. Kita lihat nih. Mechamaru lagi Slebeon belum dapat juga animasi. Gila nih, gua puas banget sih gacanya kayak begini ya. Banyak coy ya yang kita gacha, aja tontonannya tuh bisa lama. Bisa mampu nonton gacha finger beer. Waduh, aduh, dapetnya dia dong. Kurang ya, kurang ya. Udah nih masnya, tutup aja lah ya, kelamaan ya. Soalnya gua belum mandi nih coy, baru bangun tidur gua. Waduh, dapat dia lagi boy boy. Dia apa aja dia jadi B9 ya. Untuk bahan dapat lot tapir. Lagi satu kali. 10 kali habis dah. Udah NT bang. Kayak buka ini dapat dua random, dapat apa? Ya ampun. Apa itu? Enggak, kapan chat pula. Gacha di sini sekali. Bau. Ini jangan digacain lah, ngeri gua kalau ini. Ini enggak dapat, boy. 9 50. Nah, kita akan gacha banyak di sini. PT 34 udah pasti dapat ya. Ya semoga aja nggak dapat Yuta lagi sih ya. Karena Yutanya itu udah bisa B5 pelangi. Jadi mungkin Gojo oke, okay, supaya Gojonya bisa awaken ya, bisa diap lagi di atas B5 atau dapat Sukuna. Sukuna sih kayaknya, Sukuna paling dibutuhin ya. Kalau gue lihat Sukunanya masih kurang ya. Yuk kita lihat tuh dapat apa ya, Sukuna nggak? Oke, okay, belum hoki, belum. Itinya 24 masih belum juga, masih belum juga. Gila, susah banget di sini ya. Keburu PT ini mah. Belum juga. Ya udah pasti PT ya. Kita lihat nih. Semoga Sukuna sih ya. Jangan Yuta aja lu. Gojo oke okay lah. Gojo masih oke okay lah. Biar Gojo bisa diawakan ya. Bentar, kita klaim dulu. Itu oke okay sih dapet Gojo. Kita lihat punya berapa Gojonya. Oke okay ya Gojo ya. Aduh, connecting aja. Masih oke okay ya. Gojo kan butuh B6 lagi setahu gua sih. Boku wa saikyou dakara ne. Boku ni tsuite kureba kekkou omoshiroi mono mireru to omou yo. Belum bisa ya. Punya dia ini belum bisa, boy. Gojo belum bisa di up karena levelnya mungkin. Karena levelnya cuy kayaknya. Seharusnya ini bisa di up lagi. Level harus rata 270 dulu baru bisa domnya ya. Kalau punya cebocil udah bisa cuy. Ya udah, kita lanjutin lagi ke faction last lah ya ini mungkin ya. Sumpah coy, mau mandi gua. Belum dapet, belum hoki, belum juga. Masih belum.
dapat Geto ya. Dapat Geto di bawah PT tadi ya, setahu gua masih 15-an PT-nya coy, dan dapat Geto student ya. Termasuk Hoki tapi reset. Sebenarnya butuh Gojo lagi mungkin. Tapi ini di sini, wih ini poinnya banyak banget, tapi nggak usah dulu ya. Dia bisa tukar Gojo lagi di sini. Sama deh poin itu ya. Di poin hero di sini. Kalau Gojonya mau di up lagi ya. Diawakkan, tapi ya nanti levelnya rata 270. Berarti harus up si Yuji-nya dulu. Yuji-nya harus di up ya. Sini Yuji harus di up, jadi harus ada yang di B9-in jadi bahan. Gua nggak tahu ini apa ini kira-kira nih ya. Coba bentar. Ini ada 4. Ini 4 ini bisa nggak ke bintang 9? Kalau bisa kita akan up si Finger Bear ini ya. Iya, Finger Bear. Mau nggak mau ya. Finger Bear atau enggak di sini. Mai, Mai udah pasti bisa sih Mai, udah pasti bisa banget ya Mai. Main tuh jadi B9 tuh udah pasti bisa banget. Mai ya. Mai juga bisa kalau bahannya cukup ya. Bikin dia sampai ke B9. Top up si Yuji-nya. Atau Kasumi, gila Kasumi banyak juga nih. Ne, Mekamaru. Kondo omimai ni itte ii? Ntar aja ngapnya ya. Kelamaan cuy. Dia next konten lah ya. Oh, Maganta belum. Bentar-bentar, Maganta belum nih. Ini kan judulnya gacha brutal ya. Berarti gachanya harus banyak cuy. Maganta kayaknya belum nih. Kita gacha sekalian di sini. Dapat apa? Song. Gak dapat yang kuning, dapat ungu doang, dapat kuning satu aktif. Langsung bisa dinyalain. Ternyata dia belum punya yang ini ya. Termasuk Hoki ya. Dia dapat soalnya. Dia belum punya soalnya. Jadi termasuk Hoki lu. Lumayan power-nya naik lagi ya kan. Lumayan aja gitu bang. Ini nggak usah di-up dulu. Biarin ini aja. Ya udah. Mungkin gacanya akan berakhir di sini lah ya. Gacha brutal di akun ini. Udah termasuk banyak juga gacanya. GG ya cuy ya. Ya udah, mungkin gitu aja kontennya. Oke, thank you.